السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله تعالى والحقد وهو الله العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يقرهه والحقد لن تندم وهو لن أتوي حقد Iqo idmarul adawati nyimpen permusuhan. Idza amila tatkalane nglakoni sapa wong bi muktadhahu kelawan tatrapane hiqat walam yaqrahhu lan ora sengit sapa wong ing hiqat. Walhasadul antraki wa huwa hasad iku karahiyatun nikmati sengit maring nikmat lil muslimi ketuwe wong islam wastifqaluha lan milang-milang abad ing nikmat idza lam yaqrahu ora sengit sapa wong ing hasad wa amila lan nglakoni sapa wong bimuktadahu kelawan tatrapane hasad. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara dosa hati adalah hikdun. Yaitu menyimpan, menyimpan permusuhan di dalam hati. Yaitu jika seseorang mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaan itu dan dia tidak membenci perasaan tersebut selanjutnya hasad yaitu membenci kenikmatan yang dimiliki oleh seorang muslim dia merasa berat dengan nikmat itu nah, jika dia tidak membencinya dan melakukan suatu perbuatan suatu perbuatan untuk melampiaskan perasaan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara dosa hati adalah khiqat. sering kita terjemahkan dengan dendam. Jadi semacam dendam yaitu menyimpan sebuah permusuhan kepada seorang muslim di dalam hati itu namanya hikdun seorang muslim adalah saudara muslim lainnya ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran innamal mu'minuna ikhwatun Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita semua sesama muslim ini bersaudara. Dalam hadis juga disebutkan al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karena bersaudara, maka yang ada di antara kita itu, hendaknya apa? Rasa saling cinta, rasa saling mengasihi, rasa saling simpati, rasa saling menghormati, rasa saling menghargai. Itu namanya bersaudara. Tidak boleh sebaliknya, karena saudara, maka tidak boleh saling bermusuhan kalau bermusuhan namanya bukan saudara musuh nah, tidak saling membenci tidak saling apa namanya membelakangi dan seterusnya nah, jadi konsekuensi dari bersaudara itu adalah saling mencintai bukan saling membenci. Nah, Den, apa namanya hidon itu art, artinya adalah menyimpan permusuhan di dalam hati terhadap seorang muslim ada dendam di dalam hatinya rasa tidak senang rasa uh, permusuhan terhadap seorang muslim lainnya nah. Nah, Hikd ini menjadi dosa yang pertama apabila, yang dimusuhi itu adalah seorang muslim. Jadi dalam hati dia bermusuhan dengan seorang muslim. Ini yang yang menjadikan seseorang jatuh pada dosa yang apa ketentuan yang pertama. Tetapi apabila dalam hatinya menyimpan permusuhan kepada orang yang bukan muslim maka di sini tidak tidak nanti menjadikan seseorang jatuh kepada maksiat nah, mengingat tadi yang sudah kita Jelaskan bahwa seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya itu yang harus diingat-ingat ya agar kita itu tidak menyimpan permusuhan kepada seorang muslim yang harus kita ingat-ingat adalah bahwa seorang muslim itu saudara dari muslim lainnya al muslimu akhul muslim nah, sebagian orang tidak ingat itu nah, dianggap bahwa tetangganya itu musuh bagi dia dianggap bahkan apa namanya eh, saudaranya senasab yang sama-sama muslim dianggap musuh oleh dia ini sesuatu yang sangat keliru sesuatu yang sangat keliru nah, al muslim akhul muslim, jangankan saudara senasab yang seagama Jangankan dengan tetangga yang seagama, dengan siapapun, apakah dia orang daerah kita atau bukan daerah kita, orang yang senegara dengan kita atau tidak senegara dengan kita. Kalau dia Muslim, maka dia adalah saudara kita, maka tidak boleh kita menyimpan rasa dendam, rasa permusuhan terhadapnya. Kau muslimin rahimakumullah. Hikat ini menjadi dosa. Jadi hikat itu kan menyimpan permusuhan dalam hati. Nah, ini menjadi sebuah dosa. Kapan seseorang ketika menyimpan rasa permusuhan, dendam dalam hatinya kepada so kepada seseorang itu menjadi dosa jika yang dimusuhi itu adalah seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Jika ia mengerjakan sesuatu untuk melampiaskan perasaan itu, perasaan permusuhan itu, jadi dia mengerjakan sesuatu, baik itu berupa ucapan atau tindakan fisik, untuk melampiaskan permusuhan itu. Dalam hatinya, dia bertekad untuk bisa menyakiti seorang Muslim itu dengan. Misalnya mencaci makinya, dengan misalnya membunuhnya, dengan melukainya, dengan apa namanya melakukan berbagai bentuk apa namanya berbagai bentuk usaha untuk menyakiti seorang Muslim lainnya. Nah, maka di sini eh, apa namanya orang tersebut jatuh kepada dosa. Kemudian yang ketiga, jika dia lam yakrohu, jika dia itu tidak membenci hikat yang ada dalam hatinya, nah, apabila dia membenci hikat yang ada dalam hatinya, sehingga tidak melakukan tindakan apapun yang bisa merugikan saudara muslim yang lainnya, maka dia tidak jatuh kepada dosa. Tetapi apa? Tetapi dia tersakiti dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa hidup. Normal, dia tidak akan bisa hidup senang, dia tidak akan bisa hidup tenang, meskipun dia tidak jatuh kepada dosa. Jadi, misalnya ada seseorang dalam hatinya itu tersimpan dendam, tersimpan rasa benci, permusuhan kepada seorang Muslim. Dia tidak berusaha untuk melampiaskan dendamnya itu. Dengan menyakiti orang lain, tetapi dia simpan sendiri di dalam hatinya. Maka, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ya, dia akan tersiksa dirinya sendiri, meskipun dia tidak jatuh kepada dosa. Karena e, menyimpan permusuhan ini menjadi dosa, tatkala seseorang itu berusaha untuk melakukan atau melampiaskan rasa permusuhannya kepada orang yang dimusuhinya. Nah, ketika itulah maka seseorang jatuh kepada apa namanya? dosa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan simpan rasa dendam kepada sesama muslim. Ingat bahwa mereka adalah saudara kita. Nah, Al-muslimu akhul muslim. Ini yang harus selalu kita ingat agar kita tidak apa namanya muncul rasa dendam terhadap sesama muslim bahwa mereka adalah saudara kita kalau mereka adalah saudara untuk apa kita kemudian menyimpan permusuhan dengan mereka mereka mungkin menyimpan permusuhan dengan kita tetapi kita jangan menyimpan rasa permusuhan terhadap mereka yang sesama muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang ringan. sesuatu yang membutuhkan terhadap perjuangan melawan hawa nafsu kita. Karena sebagian kita itu karena rasa ingin apa namanya dihormati ingin diagungkan oleh orang lain ketika dia tersakiti oleh orang lain maka kemudian muncul rasa permusuhan dengan orang lain nah, tetapi jika seseorang mampu untuk meredam hawa nafsunya maka yang seperti itu tidak akan ada di dalam hati seseorang kaum muslimin hadirin pemirsa madu tv yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya adalah hasad. Di antara dosa hati adalah hasad. Sering diartikan dengan drengki, hasut, iri hati terhadap orang lain. Nah. hasad artinya adalah karahiyatun ni'mah lil muslimi. Jadi hasad artinya adalah membenci tidak senang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain yang orang yang orang lain yang muslim baik itu berupa kenikmatan duniawi maupun berupa kenikmatan ukhrawi atau kenikmatan agama nah, jadi uh, hasad itu adalah tidak senang dalam hati itu muncul uh, muncul benci tidak senang terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain jadi ada orang lain uh, misalnya kaya dalam hatinya nggak senang dia orang itu kaya uh, ingin uh, apa namanya uh, kekayaan itu hilang dari uh, dari diri orang lain itu hasad ada orang lain ini dalam urusan duniawi, misalnya ada temannya saudara sesama Muslim atau tetangganya sesama Muslim, itu mendapatkan pangkat, mendapatkan jabatan yang tinggi, hatinya tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada tetangganya. Itu sesama Muslim, ini namanya hasad, misalnya saudaranya sesama muslim itu wajahnya tampan atau wajahnya cantik sementara dia pas-pasan kemudian apa dia nggak senang tetangganya itu tampan tetangganya itu cantik dia nggak senang sehingga tersimpan di dalam hatinya rasa benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut ini namanya apa hasad hasad atau tidak senang dengan kenikmatan agama yang Allah berikan kepada kepada orang lain Karena kenikmatan itu ada dua Ada kenikmatan duniawi seperti yang sudah kita sebutkan tadi Misalnya harta yang banyak, rizki yang lancar Kemudian apa namanya rumah yang mewah, kendaraan yang bagus Misalnya wajah yang tampan atau cantik pangkat yang tinggi itu namanya apa kenikmatan duniawi Allah yang memberikannya kepada seseorang ha. gak boleh seseorang kemudian menyimpan rasa benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut yang kedua ada kenikmatan-kenikmatan dalam agama misalnya orang lain itu diberikan Ilmu agama oleh orang lain, dia menjadi orang yang alim, luas ilmunya. Nah, itu namanya apa? Kenikmatan agama, atau orang itu rajin ibadah, atau orang itu misalnya rajin belajar, atau orang itu rajin sholat, atau orang itu rajin misalnya apa namanya? Membaca Al-Quran setiap hari selalu membaca Al-Quran atau orang itu misalnya rajin sholat jamaah di masjid atau di musola ini kenikmatan yang Allah berikan kepada orang muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jadi membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain yang muslim ini disebut dengan hasad nah hasad ini kapan menjadi haram orang yang di dalam hatinya ada perasaan itu. Nah. Jadi sebatas seseorang itu benci saja dalam hatinya masih dalam hatinya benci saja terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain ini belum menjadikan orang tersebut jatuh pada dosa. Nah. Hasad ini menjadi dosa apabila hasat ini dilampiaskan. Yang pertama dilampiaskan dalam dalam aksi yang nyata, dalam aksi yang nyata. Dia melakukan suatu, sesuatu perbuatan atau ucapan untuk meluapkan perasaan tidak senangnya terhadap kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Dalam hatinya, dia bertekad untuk menghilangkan nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Nah, misalnya, dia tadi, uh, yang dia hasati adalah jabatan dari temannya, maka dia berusaha bagaimana temannya itu bisa jatuh dari jabatan itu. Dengan segala cara, dia berusaha untuk menjebak dia agar dia kemudian jatuh dari jabatannya. Atau, misalnya, seseorang hasad dengan harta yang dimiliki oleh tetangganya, oleh temannya yang sesama Muslim, maka dia berusaha bagaimana harta itu bisa hilang dari temannya itu. Apakah dia nanti uh, menyuruh pencuri, atau perampok, atau dia mungkin membakar rumahnya, dan seterusnya? Nah, ini apa? Berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain itu. Uh, ini maka orang tersebut jatuh kepada kepada dosa. Atau misalnya orang lain itu diberikan kecantikan sementara dia tidak, maka dia mangkel dalam hatinya itu benci terhadap dia, padahal Allah yang memberikan kecantikan itu kepada saudaranya sesama muslim. Kemudian dia berusaha untuk menghilangkan kecantikan itu. Misalnya dia Menyuruh orang memberikan bedak yang bisa meru merusak wajahnya misalnya. Seperti dalam sinetron-sinetron itu. Jadi apa? Okay. Dia berusaha untuk menghilangkan itu dari orang lain. Disinilah maka seseorang akan sangat berbahaya. Dan dia telah jatuh kepada dosa besar. Dalam Al-Quran disebutkan, وَمِنْ شَرِّحَ سِدٍ إِذَا hasad. Nah, kita diminta diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hasadnya, dari orang yang hasad ketika dia meluapkan kehasutannya kepada kita. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, meminta ya Allah lindungilah aku dari orang yang hasad ketika dia melampiaskan kehasatannya. Jadi di sini ada kata-kata idah hasad. Wa min syarri hasidin dari kejahatan orang hasad idah hasada. Ketika dia memperlihatkan kehasatannya. Karena ketika seseorang itu tidak melampiaskan kehasatannya, maka itu tidak mempengaruhi atau tidak begitu membahayakan pada diri kita. Tetapi apabila orang yang hasad kepada diri kita itu berusaha melampiaskan kekhasatannya kepada kita, kedengkiannya kepada kita, maka ini sangat berbahaya. Ha, sangat berbahaya. Maka kita harus mewaspadai orang yang hasad. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Apapun akan dilakukan oleh orang itu untuk menghilangkan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa bisa bahkan apa? melukai kita. Orang itu bisa membunuh kita. Orang itu bisa membakar rumah kita. Orang itu bisa mencelakai kita di jalan. Orang itu bisa menyantet kita. Orang itu bisa melakukan apa saja untuk apa namanya? Mem, apa, menghilangkan nikmat yang kita dapatkan, karena itu kita harus hati-hati dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang yang hasad. Ini bisa menjadi apa? Menjadi monster ini yang sangat berbahaya. Orang yang hasad itu bisa menjadi monster yang sangat berbahaya, yang bisa melakukan apa saja. Untuk merusak, apa namanya, merusak kita. Nah, hasad ini sering terjadi kepada orang yang sama-sama profesi karena persaingan. Ini sering terjadi. Kalau misalnya artis, maka hasadnya sama-sama artis. Nah, kalau dia pedagang, hasadnya sama-sama pedagang. Wah, itu kok lari sekali. Setiap hari rame, punya saya sepi. Nah, ini akan muncul hasad, gak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Artis itu kok, misalnya, apa namanya, uh, sedang tenar, wajahnya cantik. Maka di sini harus diwaspadai yang sesama. Ini dia akan bisa, apa namanya, bisa membahayakan dirinya, bahkan bisa juga muncul. Nah, misalnya sesama santri juga bisa muncul sesama santri teman saya itu kok rajin sekali pinter lagi hafalannya lancar saya tersendat-sendat misalnya wah biar dia nggak hafal bukunya saya sembunyikan aja lah nah, itu bisa bisa terjadi nah, sehingga terkadang Seseorang itu apa pas ujian santri pas ujian kehilangan buku dia mau belajar Kehilangan kitabnya nggak ada. Nah, ini bisa jadi ada yang hasad yang berusaha menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini juga bisa terjadi kepada sesama guru. Ini juga bisa terjadi bahkan kepada sesama kiai. Pondok sana, santrinya bawahnya Pondok saya kok sepi ya? Bagaimana caranya? Uh, Di sini, dia bukan berusaha bagaimana dia bisa rame dengan berbagai apa namanya, kreasi-kreasi program-program yang bagus, tetapi dia justru berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada pondok yang lain. Bagaimana biar habis santrinya? Saya kirim apa namanya, sesuatu yang nanti bisa merusak, uh, apa namanya. Uh, Santri biar enggak kerasan di sana, bagaimana caranya? Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, umumnya itu adalah terjadi pada yang seprofesi, yang sama. Pejabat itu hasad dengan pejabat yang lainnya karena dia ingin melebihi dari saudaranya. Nah, makanya tadi kita katakan, apa hasad ini bisa terjadi? terhadap kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhrawi maka kalau kita kalau kita ini uh, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hati-hati dan jangan kita pamerkan kepada orang lain secara berlebihan kita misalnya memiliki harta benda yang banyak hati-hati jangan kita kemudian memamerkannya kepada orang lain secara berlebihan apalagi kita tidak mau membantu orang lain maka ini akan sangat berbahaya nah, misalnya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya raya kemudian kita biarkan tetangga itu kelaparan kita biarkan nggak pernah dibantu nggak pernah di apa namanya sama sekali tidak pernah ditolong, sementara dia terus-menerus membangun rumahnya. Terus-menerus ganti-ganti mobil, ganti-ganti sepeda motor dan seterusnya. Terus ganti-ganti baju setiap keluar rumah. Sementara tetangganya cuma lihat saja. Tidak pernah diciprati, tidak di pernah diberikan sesuatu. Ini berbahaya. Kenapa? Bisa muncul, ini akan apa namanya? Akan memancing hasad dari orang lain. Kalau sudah hasad dan dia melampiaskan kekhasutannya, hati-hati bisa dibakar rumah dia. Bisa di apa namanya? dipasang apa namanya? sesuatu yang mencelakakan orang itu. Maka harus seseorang berhati-hati. Jika diberi nikmat oleh Allah, maka uh, jangan dipamerkan kepada orang lain, apalagi disombongkan di hadapan orang lain. Selain dia berdosa, itu juga memancing hasad dari orang lain uh, untuk dilampiaskan kepada dia kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala kenikmatan apa saja termasuk kenikmatan uh, kenikmatan ilmu agama uh, seseorang yang uh, seseorang yang misalnya alim harus berhati-hati karena ada orang yang nggak senang ada orang yang nggak senang. Jangan dikira kalau orang misalnya menjadi seorang kiai maka enggak semua orang akan senang kepadanya. Ada orang yang merasa tersaingi, ada orang yang merasa tersisihkan, ada orang yang merasa uh, reputasinya berkurang dari sebelumnya. Dulu sebelum ada dia saya ini orang nomor satu di desa ini, di kampung ini. Setelah ada dia saya kok jadi sepi undangan. lah ini jadi masalah ini nanti. Jadi masalah. Muncul khasat ini, kalau sudah muncul, dalam bahaya. Orang itu dalam bahaya. Manakala orang ini melampiaskan kekhasatannya kepada diri kita. Nah, karena itu kita harus selalu menjaga. Nah, bagaimanapun uh, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus menjalin hubungan baik dengan orang lain agar hasad itu tidak muncul dari orang tersebut. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad ini menjadi berbahaya bagi diri orang yang hasad dan bagi orang yang dikhasati... manakala ada keinginan, ada usaha dari orang yang hasad untuk melampiaskan kehasutannya. Bagi orang yang hasad akan jatuh kepada dosa besar Bagi orang yang dihasuti Maka dia akan dalam bahaya Karena orang menginginkan hilangnya nikmat itu dari dirinya Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah jika diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu seperti yang sudah kita jelaskan dalam kewajiban-kewajiban hati, maka harus di uh, dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu hal yang juga untuk apa namanya menghindari uh, munculnya hasad dari orang lain terhadap diri kita. Uh, dan kita hendaknya juga senantiasa berdoa kepada Allah uh, untuk meminta perlindungan dari hasadnya orang yang hasut ketika dia melampiaskan kehasutannya. Wa min hasidin hasad. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa dengan doa itu. Karena tadi kita katakan orang yang hasut adalah monster bagi kita, hati-hati terhadapnya karena apa namanya, dia lebih berbahaya daripada apa namanya, dari sesuatu yang membahayakan yang lainnya. Nah. Yang selanjutnya, kaum muslimin, pemirsa, madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang itu tidak melampiaskan kekhasutannya dalam hatinya, dia hanya menyimpan saja dalam hatinya. Dia simpan rasa bencinya terhadap nikmat yang diberikan tetangganya disimpan sendiri dalam hatinya. Kebenciannya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada temannya seprofesi, dia simpan sendiri dalam hatinya dan dia nggak berani untuk melampiaskan atau memang dia tidak melampiaskannya kepada orang tersebut. Maka di sini dia belum jatuh kepada dosa besar, tetapi dia akan tersiksa sendiri. Orang yang dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka ini apa? Dia akan tersiksa sendiri meskipun dia tidak melampiaskannya kepada orang lain. Nah, seperti sering dicontohkan oleh para mubaligh. Tetangganya, misalnya memiliki sepeda motor, benci dalam hatinya. Besok tetangganya ganti mobil, tambah apa namanya panas dingin badannya. Kemudian tambah lagi tetangganya membangun rumah, tambah lagi bencinya. Bagaimana dia kapan dia akan menjadi orang yang tenang hidupnya? Jika seperti itu, seharusnya dia malah senang ketika dia tetangganya itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Semestinya dia malah senang. Alhamdulillah, tetangga saya misalnya sepedanya tambah sepeda motornya. Kalau kemana-mana saya bisa pinjam misalnya. Alhamdulillah, tetangga saya bisa punya mobil. Nanti kalau saya perlu untuk apa namanya? keperluan-keperluan saya bisa pinjam dan seterusnya. Kan semestinya dia senang. Tetapi banyak orang yang justru sebaliknya. Dia tidak senang tetapi dia justru benci terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Alhamdulillah, misalnya di kampung saya ini sekarang ada orang yang misalnya ada yang alim melebihi saya saya bisa belajar kepadanya misalnya itu namanya dia akan tenang hidupnya tetapi kalau sebaliknya maka yang akan terjadi adalah apa namanya uh, sal, menyakitkan diri sendiri dan bisa menyakitkan orang lain alhamdulillah di sini uh, berdiri pondok pesantren baru Bukan malah, wah, ini saingan bukan seperti itu. Tetapi, alhamdulillah, berdiri pondok pesantren baru lah. Ini nanti akan, uh, apa namanya, meningkatkan syiar Islam. Ini akan uh, bisa membantu saya dalam berdakwah. Semestinya, kan, seperti itu. Tapi, sebagian orang, wah, ini membahayakan. Ini kedudukan saya, ini bisa berkurang. Ini nanti, nah, jangankan itu, terkadang apa terkadang ada berdiri TPG baru aja itu bisa bisa berat sekali gimana nih ini dekat lagi dia membuat TPG di sini sudah ada TPG di sana buat lagi TPG Wah bisa pindah semua ini murid saya dan seterusnya itu semestinya tidak ada yang seperti itu semakin banyak semakin bagus ini dalam berdakwah jika apa namanya artinya semakin banyak Semakin banyak juga yang belajar, mungkin di sini berkurang, tetapi di sana bertambah. Berarti, apa namanya tugas saya semakin ringan, dan ada orang lain yang tidak ke sini dan ke sana bisa belajar di sana. Dan seterusnya, itu adalah menguatkan dakwah, bukan justru seseorang kemudian merasa. Disaingi kemudian membenci itu yang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain maka harus dihindari rasa-rasa benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu harus uh, apa namanya uh, apa dibuang uh, dibuang yang jauh-jauh meskipun seseorang juga harus memiliki apa namanya sifat menghargai orang lain sifat menghargai orang lain. Kalau misalnya dia uh, mendirikan pondok pesantren baru, kalau dia mendirikan lembaga TPQ baru yang yang dekat dengan yang sudah ada, ya semestinya dia sowan kepadanya, dia bermusyawarah kepadanya sehingga apa? orang lain tidak merasa kemudian uh, apa namanya benci terhadap orang tersebut atau tidak salah faham terhadap orang tersebut. Semuanya adalah timbal balik yang harus kita jaga dalam pergaulan sesama muslim. <tuh> Kau muslimin rahimakumullah, ada bahaya lain yang mengancam seseorang yang dalam hatinya itu penuh dengan hasad. Yaitu pahala amal kebaikannya itu akan terhapus amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang hasad itu bisa habis terbakar oleh hasad. Disebutkan di dalam hadis, iya kum wal hasada, fa innal hasada ya kulul hasanati kama kulun narul khataba. Jauhilah hasad, karena hasad itu dapat memakan kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Ini kayu bakar. Kayu bakar itu kayu yang disiapkan untuk dibakar. Berarti sudah kering. Memang sudah untuk kalau orang Jawa memang untuk cetek geni itu memang untuk apa? Dibakar. Artinya kalau dibakar begitu dimasukkan api langsung terbakar dan cepat habis. Nah, seperti itulah perumpamaan dari orang yang hasut. Hasat ini. Akan membakar, akan menghanguskan, akan menghabiskan pahala-pahala amal soleh yang pernah kita lakukan. Secepat api membakar kayu bakar, berarti sangat berbahaya, sangat rugi. Seseorang yang yang itu sangat rugi. Pertama, pertama jika hasad itu masih disimpan saja pada dirinya, maka dia sudah tersiksa hidupnya tidak akan tenang, gelisah, susah, dan seterusnya. Dari sisi pribadi. Dan itu bisa memunculkan segala jenis penyakit. Bisa stroke, bisa apa namanya darah tinggi, bisa macam-macam. Nah, itu gara-gara disimpan saja rasa benci, meskipun dia nggak meluapkan. Memang dia nggak dosa, tetapi dia bisa tidak tenang, tidak bahagia hidupnya, dan bisa memunculkan segala penyakit pada dirinya. Kemudian, yang kedua, jika dia meluapkannya, meluapkan uh, kebenciannya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia jatuh kepada dosa besar. Kemudian, dia bisa terhapus pahala amal solehnya. Kemudian, yang ketiga. Ya, dia bisa masuk penjara. Kenapa? Karena ketika dia secara zahir kan begitu, ketika dia melampiaskannya kepada orang lain, berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain dengan cara apapun dan ketahuan, nah, harus berurusan dengan hukum. Artinya dari semua sisi orang yang hasad itu rugi serugi-ruginya. Karena itu kita uh, harus hilangkan. Bagaimana caranya? menghilangkan sifat hasad ini kita yang harus kita yakini kembali kepada keyakinan kembali ke pengetahuan terhadap masalah akidah nah, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita baik itu berupa hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang menyedihkan atau juga yang apa namanya? Hal-hal yang menimpa orang lain, bukan kita saja, tetapi semua orang. Hal-hal yang menyenangkan, kenikmatan-kenikmatan, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, musibah-musibah, semua itu adalah takdir Allah. Semua Allah yang memberikannya. Kalau ada misalnya tetangga kita itu kaya, siapa yang membuatnya kaya? Allah yang memberi rezeki kepadanya. Ketika tetangga kita itu menerima jabatan-jabatan yang tinggi, siapa yang memberi jabatan itu? Allah yang memberikannya. Ketika saudara kita itu, misalnya, diberikan taufik untuk bisa banyak beramal soleh, rajin ibadah, rajin belajar, siapa yang memberikan nikmat itu? Allah yang memberikannya. Ketika kita menyadari bahwa Allah yang memberikannya. Lalu, kenapa kita hasut kepada, kepada orang itu? Allah yang berkehendak untuk memberikannya kepada orang itu. Nah, semestinya, yang harus kita lakukan kalau kamu ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, yang diperoleh oleh orang lain, itu bukan hasad kepada orang itu, tetapi mintalah kepada Allah. Nah, mintalah kepada Allah, karena Allah yang memberi orang itu. Bukan orang itu sendiri, tetapi Allah yang memberikannya. Jika kamu ingin menjadi kaya seperti tetangga kamu, ya sudah mintalah kepada Allah. Agar diberikan rizki yang lancar dan berusahalah untuk mendapatkannya. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kita diwajibkan untuk ridha terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah, terhadap pembagian yang Allah bagikan kepada kita. Nah, yang disebut dengan kona'ah ridho terhadap uh, rizki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Nah, sehingga dikatakan apa? Uh, kamu kona'ahlah terhadap pembagian Allah yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Maka takun nas kamu akan menjadi orang yang terkaya, menjadi orang yang terkaya. Jangan karena kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan dalam hati. Ketika seseorang menerima apa yang Allah tentukan untuk dirinya, maka ketika itu dia menjadi orang yang terkaya di dunia. Nah, seperti itu. Jadi, dia hidupnya pas-pasan, tetangganya kaya raya, tetapi ada sifat konaah dalam hatinya, sifat menerima ketentuan Allah untuk dirinya, pembagian Allah untuk dirinya. Maka di sini dia sudah menjadi orang yang cukup dalam hidupnya, artinya dia cukup, apa namanya, menjadi kaya ha, dengan sebab itu. Nah, maka kalau seseorang menyadari hal itu, bahwa semuanya adalah... Takdir Allah semuanya adalah pemberian Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada orang lain adalah Allah yang memberikannya. Maka, seseorang tidak akan hasad kepada orang lain. Uang Allah yang memberikannya kepada orang lain itu kenapa dia hasad? Jika kamu menginginkan kenikmatan itu, mintalah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, dari satu sisi, dari sisi yang lain kita memiliki kewajiban untuk ridho untuk ridho menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa satu lagi di antara dosa hati berikutnya adalah walmanu biswadakoti wayubatilu sawabah yaitu mengungkit ngungkit sodakoh yang telah diberikan dan ini bisa juga membatalkan pahala daripada sodakoh dalam Al-Quran disebutkan Ya amanu la bilmanni wal Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian batalkan sodakoh kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, Kau muslimin pemirsa madu tv yang dirahmati oleh Allah subhanahu Taala, mengungkit-ungkit sodakoh itu adalah misalnya dengan menyebut-nyebut dengan cara menyebut-nyebut sodakoh yang dia berikan kepada orang lain. Nah, ada dua bentuk alman nubis sodakoh itu memiliki dua bentuk yang pertama mengungkit sodakoh terhadap penerimanya dengan tujuan untuk menyakiti hatinya nah, dengan tujuan untuk menyakiti hatinya seperti seseorang berkata kepada orang yang telah dia bersodakoh dia mengatakan bukankah kamu sudah saya beri ini dan itu pada hari ini, dan itu tujuannya apa? Untuk menyakiti orang yang menerima sodakoh itu, bukankah kamu sudah saya beri sodakoh minggu kemarin? Sudah saya beri kamu uang ini dan itu minggu kemarin, tujuannya apa? Untuk menyakiti si penerima sodakoh itu ini. Termasuk Almanubis Sodakoh yang diharamkan, nggak boleh seseorang itu mengungkit-ungkit. Kalau sudah Sodakoh, ya sudah, jangan diungkit-ungkit kembali di belakang hari untuk menyakiti orang yang di Itu yang kedua, menyebut-nyebut sodakohnya di hadapan orang lain, tidak di hadapan si penerima, tetapi di hadapan orang lain yang si penerima itu nggak senang apabila itu diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau dia tahu kalau itu disampaikan kepada orang lain, maka hati si penerima, penerima itu akan tersakiti. Ini bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang pertama bagaimana? Dia langsung kepada orang itu. Dulu kemarin kan sudah saya beri sodakoh kamu. Saya, kamu malah saya beri ini, 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 ini sehingga apa membuat orang yang menerima sodakoh itu tersakiti hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, di hadapan orang banyak, ada orang banyak semuanya, kemudian diceritakan oleh dia. Adik, kemarin saya memberikan sodakoh kepada fulan sekian-sekian. yang itu membuat orang itu tersakiti. Dia ngasih sodako, dicerita-ceritakan kepada orang bahwa dia uh, telah menerima sodako dirinya. Nah, ini juga termasuk al bis Kenapa? Karena akan uh, di, dia menjadi dosa. Karena al bis ini bisa menyakiti hati orang lain uh, sesama Muslim. Nah, jadi, kalau kita telah bersodako, ya sudah. Uh, Jangan kemudian diungkit-ungkit kembali di belakang hari. Karena itu bisa menghapus pahala sotakoh yang telah kita lakukan. Ini tergolong sebagai dosa hati. Karena asalnya itu dari dalam hati. Asalnya itu dari dalam hati. Kalau bentuknya kan dalam bentuk fisik. Dalam bentuk luar, wahir. Tetapi tujuannya adalah atau asalnya adalah dari bersumber dari dalam hati. Nah, kemudian dilahirkan dalam sebuah perbuatan fisik nah, sehingga dapat yang berupa menyebut-nyebut apa sodakoh yang dilakukannya kepada orang lain. Akibatnya si penerima sodakoh itu merasa sakit hatinya karena hal itu. kaum muslimin rahimakumullah tetapi ada menyebut-nyebut sotakoh ini yang tidak berdosa, yang diperbolehkan. Yaitu apabila tujuannya itu untuk mengingatkan si penerima koh Misalnya si penerima koh mengatakan, kamu nggak pernah koh kepada saya. Dia mengatakan begitu. Padahal minggu kemarin sudah disotakohi. Tetapi sekarang dia di hadapan orang banyak dia mengatakan kamu nggak pernah sotakoh kepada saya sama sekali nggak pernah kamu sotakoh kepada saya ini kurang ajar dia memang mau tujuannya apa untuk agar orang itu ngasih lagi kepada dia maka di sini dia ingin mengingatkan kepada dia bukan bermaksud mengungkit ngungkit sotakoh dia tapi tujuannya untuk mengingatkan bukankah minggu yang lalu hari ini Misalnya, Tanggal sekian pada pagi hari, kamu saya beri sotakoh sudah saya beri uh, sotakoh ini dan itu bukankah kamu ingat seperti itu? Nah, kalau tujuannya untuk mengingatkan maka ini tidak 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 dosa karena tujuannya mengingatkan bukan menyakiti orang itu karena dia lupa atau mungkin pura-pura lupa sehingga dia kemudian justru dia mengungkapkannya. Di hadapan orang banyak, nah, di sini tidak dosa karena tujuannya adalah mengingatkan si penerima sotakoh itu bahwa dirinya sudah sotakoh kepadanya, yang, yang mana dia menafikan hal itu. Nah, tetapi jika tujuannya adalah untuk mengungkit-ungkitnya, maka ini tergolong sebagai almanubis sodakoh, tujuannya menyakiti hati si penerima sodakoh. Dia menyebut-nyebut itu untuk menyakiti si penerima sodako, maka ini tergolong sebagai al bis sadaqah yang diharamkan. Kau, muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. بارك الله فيكم والله الموفق الى اقوم الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات